rage on that beat going crazy. Halo, assalamualaikum sahabat Amica, balik lagi di channel YouTubeku Reselina Valdewita. Nah, kali ini Amica nggak mau review ya, karena tanaman ini udah pernah aku share sebelumnya, yaitu Calisia ripens yang rainbow atau yang warna ungu, teman-teman. Jadi kalian bisa lihat sebelumnya ada videoku tentang si kribo warna ungu. Nah, kabar-kabarnya nih ternyata si ijo ini pun dulunya warnanya ungu, teman-teman, tapi lama-kelamaan warnanya memudar dikarenakan pemberian media tertentu untuk tanaman yang merubah warna aslinya gitu. Jadi kayak lebih ke ungu gitu warnanya. Tapi di sini ini warnanya hijau ya. Daunnya masih sama, kecil-kecil, tapi hanya warnanya aja yang enggak ada warna ungu dan putihnya, teman-teman. Tapi sebelumnya itu ada. Kalian bisa lihat video sebelumnya ya. Jadi daunnya tuh kecil-kecil kayak gini, bentuknya tuh kayak love ya, tapi daunnya tuh beruntun. Dan batangnya kecil banget, teman-teman, rentan patah tapi mudah dirawat. Jadi ini tanaman yang paling gampang ditaruh di tempat teduh dan biasanya digantung, atau kalian bisa taruh di standing pot terus disiram pagi dan sore, serta tinggal dipotek-potekin aja nih batangnya untuk ditancap ulang, untuk diperbanyak, teman-teman. Gampang banget ya. Nah, terus kalau untuk pemberian pupuk, kalian bisa kasih NPK mutiara warna hijau untuk daun dan bunga ya, dan itu dilarutkan ke dalam air, terus kalian siram bisa sekali sebulan atau sekali dalam 2 minggu. Jadi gampang banget, teman-teman, kalian tinggal lakukan aja hal-hal tersebut ya. Untuk sisanya kalian bisa lihat di videoku sebelumnya untuk penjelasan lebih rinci dari mana, terus gimana sih kakak adiknya si kribo ini. Nah, itu di video ke sebelumnya. Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel YouTubeku, jangan lupa like, comment, share, serta subscribe videoku ya. Subscribe channel YouTubeku serta rekomendasikan channelku untuk mami-mami muda yang ada di rumah, full time mami yang kerjanya di rumah aja tapi tetap ingin punya kegiatan yang positif di rumah, walaupun hanya di rumah aja gitu ya, beres-beres, tanam-tanaman yang hijau, masak dan lain-lain. Karena channelku cocok banget direkomendasikan untuk mereka, serta akan banyak kegiatan seru lainnya yang bisa kita lakukan di rumah, teman-teman. Terima kasih udah nonton ya. See you on next video. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching.